Buat kalian yang masih nulis nama sertifikat masih satu-satu. Sini-sini gue ada tips buat nulis nama sertif langsung otomatis. Pastinya kalian udah punya desain ya? Tonton sampai selesai ya. Di bagian pojok kiri bawah, kalian klik aplikasi, lalu pilih buat banyak. Lalu kalian bisa masukkan data secara manual atau unggah data. Di sini gue pakai yang unggah data, pilih data kalian. Kalau sudah, klik kanan pada nama, lalu hubungkan data pilih nama. Klik lanjutkan dan buat desain. And boom, sertif kalian udah jadi secara otomatis. Gak perlu capek-capek dan makan waktu lagi ya kan? Share video ini ke teman-teman kalian. Jika video ini bermanfaat,